Oke, udah di showground. Ini hari terakhir untuk acara World Dog Show 2019 di Shanghai. Kita lihat sekitar ruangan. I'm sleepy. I'm up at 3 o'clock in the morning every day. Hello, Dr. Boy. Who is this? This is Adam. Adam, the famous one. Adam, yeah. With the owner. Sekarang ini lagi mau ke main ring untuk ngeliat basing show dari hall 4 ke hall 1, tapi karena saya punya press card jadi ada shortcut. Oh ya,
Nah, di sini ini tuh expo. Masuk sini pun juga harus pakai tiket, nggak bisa sembarangan. Wah, lihat kan, perlengkapan-perlengkapan hewan banyak di sini. Nah, lihat nih. Ada orang Indonesia nih ketemu. Hey, ketemu orang Indonesia nih di sini nih. Bang, beli apa, Bang? Wah, ini tuan muda lagi borong. Tuan muda lagi borong. Sultan. Dah, Sultan. Nah, ini orang Indo juga nih, Kohandoko. Jadi World Dog Show ini disponsor gede sama Royal Canin. Nah, ini di dalam sini, di dalam yang hitam ini tuh main ringnya untuk yang Bara Basin Show. Masuk juga mesti pakai tiket press card, bisa VIP card atau mesti bayar. Satu tiket tuh 400 ribu buat sehari. Nyemplung lagi ntar.